difonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dijatuhkan kepada Richard Eliezer dianggap sebagai keputusan yang paling adil. Roni Talapesi, kuasa hukum Eliezer, menyampaikan jika keadilan dalam perkara ini sepenuhnya hadir dan mampu memberikan harapan bagi orang-orang kecil. Lebih lanjut dirinya menyampaikan, Majelis Hakim sebagai penjaga gerbang keadilan telah menunjukkan secara tegas bahwa keadilan masih ada bagi Richard Eliezer yang berposisi sebagai justice kolaborator. Kami melihat bahwa keadilan itu benar-benar hadir di pengadilan di negeri Jakarta Selatan, di ruangan Prof. Haji Umar Seno Haji S.H. Beliau adalah panutan senior mantan Hakim Agung. Kami melihat bahwa keadilan itu benar-benar nyata untuk orang kecil, orang yang punya harapan, yang masih punya masa depan. Dan juga pun kami tidak lupa berterima kasih kepada rekan-rekan media, teman-teman yang dari pagi, siang, malam bagaimana mengawal kasus ini, bagaimana berani mengambil sikap untuk mengungkap kebenaran. Saya tahu beberapa teman-teman media juga pun di awal-awal bagaimana ada rasa ketakutan, tetapi saya mewakili teman-teman, keluarga, mewakili Richard mengucapkan banyak terima kasih. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV.